enggak tapi nasi teriyak itu makanya harus sambil teriak. Kasih doanya buat Putri. Putri bisa besar seperti ini juga akan selamat Putri. Nah, aku udah di showroom. Sini, Mam. Mau yang mana mobilnya? Pilih-pilih aja dulu. Ini. Yang mana? Ini. Mobil Sprat yang ini. Sprat? Mobil Sprat. Ini nih. Iya. Ini harganya lumayan nih. Ini. Ini buka dulu. Maaf, tiba-tiba pengen mobil mewah gimana? Siapa yang ngajarin? Pengen nyobain sih kalian. Ayo beliin mobil ini. Emang ini mobil? Ini mobil. Lihat dulu teman-teman. Mobil Sprat. Lihat dulu, sebentar lihat dulu. Mana saya dulu? Ayo meeting dulu. Mobil yang mana? Apa yang itu? Itu ya mobil Sprat itu tadi. Bagus. Cuma pengen lihat doang. Doang gimana? Enggak sih, saya mau. Sini bukan nggak mau lihat, beli mana ya? Iya, bukan gimana, pilih dulu. Kamu sih banyak yang itu ya? Itu yang merah ya, yang itu ya sama yang ada warna. Nah, yang ini aja ya, Pak. Itu kan nggak dijual. Itu kan bukan mobil, itu hanya hiasan, pajangan. Nah, aja ini yang tercapai kayak gini. Dan itu buat keluarga, kalau itu mau cuma 2 orang, sama siapa? Dan kamu yang mana? Mama yang mana? Yang ini katanya. Kok katanya? Buat keluarga, ya paham, dikasih. Dan kalau mau cepat kan bisa. Itu kenapa nih mahal? Gimana ini? Tanya harganya tuh berapa? Tanya sama mbaknya sana. Tanyain harganya. Nah, sama mbak. Mendingan yang itu tuh. Nah, yang ini ya, yang coklat. Tuh, pengen yang coklat. Yang coklat kan kagak dijual, maam. Oh, yang itu sana. Mobil. Cuman khusus untuk sendiri. Bukan yang bisa terbang yang sebelah situ. Oh, ini pesawat. Ini apa ya? Itu bisa 2 orang. Emang jalan kalau beli di sini keluarin. Ada atas gini mentok turun bawah gitu aja dia. Turun bawah. Heeh. Mm-hmm. Kalau ada yang beli bisa kalau ada yang beli. Ini gimana cara ngeluarinnya? Bingung ya. Ya baling-balingnya. Udah cepet. Tadi kan suruh ayah nanya harganya. Tuh. Berapa? Kamu pesan nih tadi mau pesan apa? Coba baca sendiri. Ini apa? Nah, ini. Hah? Condong. Yang mana? Guru kan mau tutup dong nih kaki. Mau tutup? Iya. Udah nggak jadi mobilnya? Yang mana nggak jadi? Minta sepawat katanya ya. Hah? Sepawat. Pesawat itu. Ngehang. Ngehangnya apa? Ayo aja. Ini di warung sono juga banyak. Di sini yang aneh. Baca dong. Toas apa toas? Jadi kayak sandwich gitu, roti bakar, tapi
tanya dulu ini enak enggak gitu. Ya ya, ini enak enggak? Ini tuas. Enak, ada chicken sama yang beef. Chicken. Chicken apa? Chicken. Chicken. Chicken yang ayam maut kan? Ayam maut. Ya kan mbaknya bahasa Indonesia, bahasa Indonesia sama mbaknya. Oh. Enggak ada lagi ya, Mbak? Enggak ada, makanya ini. Yang urut woi, nyam. Abang mau beli? Maaf. Ini minuman, kan disuruh aja pesan makan, makanan tuh. Nah ini. Enggak ada lagi, Mbak. Ini atau ini cemilan. Cemilan 10, 11, terserah, maaf. Apa, Bang? Bingung lah. Bingung. Ya apa ini nasi? Ini kan ada ini nasi ayam, lada hitam, nasi ayam teriyaki. Ini nasi ayam teriyaki diteriyakin. Menin malu. Terus kalian pesen tuh mantun pesen apa? Gue enak tuh. Mam katanya mau nasi ayam teriyaki ya, jadi teriyaki gitu. Jadi lu harus teriak-teriak ntar. Mau lah, mau. Gak apa-apa makan sambil teriak. Gak mau kalau mau makan sambil teriak. Gak apa-apa. Sambil teriak. Buruan itu emaknya nungguin. Mau pulang emaknya. Apa aja ya? Ini aja. Nasi biasa, weh. Enggak ada. Udah ini aja, Mbak. Ya. Nasi biasa itu juga nasi biasa. Oh, kalau ini ada lada sama hitam ya? Heeh. Nasinya hitam. Berasnya hitam. Berasnya hitam. Yang putih ada, Mbak? Enggak ada. Enggak ada. Itu nasi putih, Kak. Nasi putih. Kalau lada enggak ada, lada putih, lada hitam. Udah itu aja, Mbak. Jangan pakai telur. Gak usah dimasak, jadi telur bulat mentah kita ya, Mbak, ya kan? Enggak mau pakai telur. Lagi, enggak boleh, kan disini harus ada telurnya. Mbaknya lihat, itu lihat, mbaknya kan ngajak ngobrol. Mbaknya lihat. Masa enggak boleh, harus masak nengok. Yang ini aja gue samain dia. Dah, sama, tanya sama Anton, Anton mau makan enggak gitu? Mau makan. Hah? Mau goreng ya. Mau ayam teriyak. Tapi makannya harus sambil berteriak kalau makan ayam teriyak. Udah pernah. Teriyaki, masalah teriyaki. Nah, sana pesin sana. Nah, bilang dulu makasih sini. Makasih. Maaf udah keliling di tempatnya Pak Rudi Salim bersama ayah, bersama Bang Anton, Bang Rambe, makasih banyak udah diajak ke sini. Sekarang mau makan dulu. Iya, sekarang mau makan-makan dulu di sini. Nasi teriyak, tapi nasi teriyak itu kalau makan yang enggak tahu, makannya harus sambil teriyak. Biar enak. Ya. Contohin, misalkan contohin lagi makan. Gimana? Kurang teriyak. Dah, sono, ambil ininya. Pesanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita sedang ada di kantornya Pak Rudi Salim. Nah, Sule Entertainment sekarang ini kita mengakuisisi salah satu YouTuber hijaber juga yaitu Putri Delina. Jadi kita akan melihat sekarang itu penandatanganan akuisisi YouTube-nya Putri sama Sule Entertainment. Sama Sule Entertainment. Senang. Dan sekarang juga kata Putri udah punya ada yang baru lagi. Iya. Itu Putri Delina. AS. Sekarang lo udah lumayan cepet ya sekarang. 4.000 ada? 5.000. Wih. Cepet. Jadi sekarang mau penandatanganan. Doain buat semuanya supaya Putri saya sudah bilang bahwa ini akhir dari semua yang Putri sudah lakukan. Kedepannya insya Allah Putri akan lebih lagi barokah, sama teman-teman dengan adanya Putri dari production.
Jadi nanti bakal ada program-program yang bisa kalian nikmati di channelnya Putri ya. Dan semuanya terima kasih doanya buat Putri ya. Yang sudah membuka Putri juga terima kasih. Iya dong. Harus kita syukuri. Karena Putri bisa besar seperti ini juga akan berbahaya. Makanya dari situlah kita harus waspada hati-hati ketika kita melakukan. Karena kita tuh disorot sebagai public figure. Salah sedikit pasti mereka akan mempijamnya dengan bantayan-bantayan yang begitu mengganaskan. Ya, ya. Tapi dari semuanya pasti akan ada hikmah di balik semuanya. Alhamdulillah, mungkin ini awal dari kemenangan Putri untuk kedepannya. Sukses buat Putri. Putri Delina Production-nya semoga bisa menghibur masyarakat semuanya, dan jangan lupa buat kalian juga ya untuk terus mendukung Putri Delina Production. Oke, sekarang kita mau tanda tangan. Jadi hari ini kita mau menandatangani membuka pendirian PT baru, yaitu namanya PT Sundel Entertainment Precisius, di mana dengan PT Sundel Entertainment Precisius sama-sama dengan Teh Putri Delina kita membuka PT baru. Nah, tujuannya pasti kita untuk mengembangkan channel YouTube daripada Teh Putri di Putri Delina Putri Channel ya. Kurang lebih seperti itu. Sekarang kita tinggal tanda tangan. Cuma jadi hilang pak. Bismillah ya. Ya. Semoga dengan tanda tanganan ini channel Putri Delina makin berkembang. Amin. Dan yang terutama menghasilkan ya. Amin. Amin. Menghasilkan apa Kang Sule? Menghasilkan kebahagiaan. Satu aja yang penting bahagia. Iya. Ya. Duit boleh menghasilkan enggak? Iya. Boleh menghasilkan duit, tapi kalau misalnya enggak bahagia buat apa? Wes, bahagia dulu pasti duit akan datang. Woi, mantap. Nino, yang mana Pak ini sini, Bro? Dan sini aku. Pak Kumis. Saya sebagai Kumis. Kumisuris. Kumisuris. Masih banyak ya? Masih banyak, masih banyak. Besok kali selesainya ya ini. Saya juga, Pak. Iya dong. Sini kamar pemandangan. Enggak usah. Kumpulin-kumpulin. Oh, jempol. Ya. Jempol. Satu. Udah. Oke, bismillah. Cap jempol kaki ya. Udah aman. Sah, selamat Teteh sudah bergabung di Prestige dan juga Sule. Halo, ya. Lagi kan? Entertainment. Kita foto bareng enggak? Foto bareng. Pegang Teteh. Nah, pegang. Oke, let's do this now. 1 2 3. 1 2 3. Ini kali ya. Oh ya, boleh gitu. Power Ranger. Yeah. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Jadi tinggal ditunggu nanti program-programnya di Putri Delina Production. Sikidor. Terima kasih.